Oke, boy, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velo. Terlengkap dan terupdate apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini kita lagi ada di studionya tim HSR dan kita akan unboxing Velo. Nah, ini yang banyak orang tunggu-tunggu, ya kan? Karena di konten kali ini gue akan unboxing velg spesial. Ini velgnya bukan sembarang velg. Ini velg yang dibuat secara forge. Ya. Jadi sebelum kita lebih lanjut melihat velg-velg apa aja yang ada di video ini, gue mau kasih tau dulu sama kalian kelebihan dari velg forge dari HSR Forge ini apa saja, ya kan? Oke, yang pertama, HSR Forge itu yang pasti lebih enteng, ya. Yang kedua, dia lebih kuat. Dan yang ketiga, finishingnya pasti akan lebih detail dan lebih bagus, lebih keren, lebih ciamik lah pokoknya, kan? Udah deh, tanpa buang waktu lama lagi, langsung aja gue akan sajikan. Kebetulan episode kali ini kita akan membahas, kita akan unboxing CK series, ya kan? Yang dimana ini dari HSR Forge, oke. Dari mid series juga ada CK1, CK2, CK3, CK4, CK5, dan CK7. Langsung aja kita lihat apa saja velg-velg, modelnya seperti apa, dan bisa untuk mobil apa saja. Ini dia. Untuk yang pertama kita udah siapin, di samping gue ini sudah ada CK01, yang dimana ini adalah bisa dibilang line up pertama dari CK series, ya. Ini gue akan sedikit bahas dulu tentang desainnya. Kalau basic dari desainnya ini dia 5 spoke, ya, atau yang biasa dikenal 5 palang. Nah, hanya di palangnya ini kita modifikasi, ya. Di sini ada bentuk berbeda di palang-palangnya. Di sini kita kosongin, di sini kita bolongin, kita berbentuk semacam kayak V gitu. Kenapa? Nah, ini salah satunya adalah fungsinya untuk mengurangi bobot dari velg, ya. Dibandingkan dengan palang yang full, ini akan lebih jauh lebih ringan. Selain itu, di bagian sidewall-nya apa ini? Di sini juga kita lihat di sini udah ibaratnya nih kita agak congkak gitu ke dalam. Nah, supaya dia itu pertama lebih ringan dan ada desain yang lebih futuristik banget gitu loh. Jadi desainnya tuh udah bener tek 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 gitu kan. Nah, salah satu hal yang paling gue suka dari CK01 ini adalah palangnya ini, dia itu start from the lips. Jadi benar-benar dari lips ini ditarik masuk ke lubang dari roda tersebut. Nah, bang, ini spek velgnya seperti apa? Oke, sekarang kita akan bahas spek velg untuk CK01. Nah, untuk speknya sendiri, CK01 ini ada di ring 18. Di ring 18 dengan spesifikasi lebarnya itu 8,5 dan 9,5. Ya, dengan offset 45 rata. Jadi depan belakang offsetnya sama, cuman lebarnya saja berbeda. Bagian depan 8,5, bagian belakang 9,5. Untuk VCD-nya sendiri, dia tersedia di 5x114. Banyak sih mobil yang bisa pakai velg ini, ya. Contohnya bisa pakai Expander, terus bisa pakai Civic juga bisa, terus apalagi ya, banyak deh 514, ada R3 dan kawan-kawan nih ada di atas ini, itu semua bisa pakai. Nah, selanjutnya kita bahas lagi, di sini itu ada beberapa emboss yang kita taruh di CK01. Yang pertama itu adalah di sini mid, nah, yang dimana menandakan ini adalah part of mid series dari HSR Wheel. Cuma bedanya ini adalah HSR Forge, betul, yang dimana dia akan lebih ringan dan lebih kuat. Selanjutnya di sini ada emboss JWL. Ini ibaratnya tuh kayak SNI, cuman punyanya dari luar negeri. Terus di sini ada SNI yang pasti sudah mendapatkan SNI, ya. Bukan sudah nanya istri, bukan standar nasional Indonesia. Terus kemudian di sini ada nama velgnya, emboss CK01. Dan di sini ada blem kita, HSR original. Dan yang terakhir di sini ada emboss dari Forge. Oke. Selain dari modelnya yang keren dan segala macam, gue juga suka sama finishing dari si velg ini. Ini kalau teman-teman bisa lihat secara detail, ini tuh dia kayak semacam ada apa namanya buritan, bukan buritan ya, tapi kayak apa sih namanya itu, kayak brush gitu. Nah, ini tuh gue suka banget, ya. Nih, sampai ke detail-detail sini juga brush banget. Mudah-mudahan di video kelihatan. Tapi kalau nggak kelihatan, mungkin kalian bisa datang ke toko. Kita akan display juga velgnya dan dengan berat hati gue hanya menyampaikan velg ini hanya tersedia satu set aja untuk saat ini. Jadi grab it now, hubungi toko-toko terdekat atau kalian bisa DM ke Instagram HSR Original, HSR Wheel, dan HSR Forge. Nah, ini sekarang gue mau kasih lihat sedikit bagian sini, itu bener-bener
aduh, kinclong banget gitu kan. Dan bagian belakangnya juga, di bagian dalam sini tuh benar-benar detailnya itu mulus banget, pakai banget ya. Jadi keren banget ini. Grey brushnya tuh emang berasa banget. Gimana menurut kalian CK01? Oke, kita lanjut ke velg selanjutnya, CK02. Nah, selanjutnya di samping gue sudah ada, ini adalah CK04. Nah, teman-teman bisa lihat dulu sebentar, desainnya kurang lebih seperti ini. Yes, bener banget, desainnya sangat futuristik sekali. Basicnya sih sebenarnya bisa dibilang ini adalah velg yang bermodel palang ya. Basicnya dari 5 palang, cuman dari 5 palang ini kita bikin kayak semacam ada garpu. Ini keren banget sih kalau menurut gue ya. Nah, untuk speknya sendiri, CK04 ini ada di ring 20 dengan lebar 9 dan 10. Dengan offset itu 32 dan 39. Nah, untuk PCD-nya sendiri, PCD yang teman-teman udah tahu kan, yang ada di sini, itu dia 5x112. Which is velg ini bisa digunakan untuk velg Mercedes-Benz. Terus BMW, seri-seri yang terbarunya. Terus apa lagi ya? Pokoknya ada deh, di atas ini nanti ada PCD 5x112. Gue sedang menikmati keindahan velg ini karena selain dengan modelnya yang bagus, dia juga disempurnakan ya. Kalau bahasa gue tuh disempurnakan dengan finishing colornya. Ini matte Porsche gunmetal, bener-bener apa ya? Mungkin kalau misalnya teman-teman bilang, "Ya Bang, itu kan kayak abu-abu biasa gitu kan, kayak grey biasa." Tapi ini enggak kayak biasa ya. Ini finishingnya benar-benar detail banget. Spoke-spoke-nya rapi banget dan warnanya tuh gitu kayak. Nah, di sini juga ada emboss HSR original CK01 ya. Dengan dopnya HSR Forge. Nah, gila. Menurut teman-teman gimana nih? Velg CK04 ini keren, keren aja, kurang atau seperti apa? Dan yang pasti, seperti yang dari awal udah gue sampaikan, CK04 ini memiliki bobot yang sangat ringan ya, dibandingkan dengan velg casting ya. Ini tuh diangkatnya sangat ringan, tanpa butuh tenaga yang ekstra. Nah, cocok banget nih. Jadi bagi kalian, dan for information aja, velg ini hanya baru ada satu set. Nah, jadi mudah-mudahan ketika video ini tayang, velgnya masih ada. Dan kalau kalian pengen, kalian langsung aja kontak ke Instagram HSR Original, HSR Forge, atau ke HSR underscore wheel ya. Langsung aja request, "Bang, saya mau HSR CK04. Boleh langsung tanya-tanya di sana. Atau bisa langsung datang ke toko terdekat di kalian. Kita lihat model selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita udah siapin. Di samping gua udah ada. Ini adalah CK03. Nah, sebelum gua komentarin desainnya, kalian lihat dulu deh. Apa namanya? Warnanya. Ya kan? Ganteng banget ya, apalagi kalau kalian nih, karena gini loh, gue secara pribadi kayak gue kemarin juga baru ganti warna velg buat di Obri, gue ganti warna pink gitu, rada-rada gitu. Kenapa? Karena gue mulai bosan dengan warna-warna yang standar gitu, hitam, putih, grey, bronze, mulai bosan ya kan. Nah, ini salah satu gebrakan dari HSR Forge ya, mendatangkan velg dengan warna yang lucu banget, warna hijau. Oke, HSR CK03 ini ada sedikit yang berbeda dibandingkan dengan CK series yang lain, karena dia merupakan salah satu velg yang bukan one piece. Bukan one piece. Jadi dia ini adalah velg two piece ya. Bang, apa sih one piece two piece? Nah, kalian nonton klik link di atas. Gue udah pernah bahas. Oke. Singkat cerita adalah, kalau velg one piece itu adalah satu kesatuan, kalau velg two piece itu adalah barrel atau body velg nih, yang di sini bodinya sama face-nya itu bisa dibuka. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada repaint black ya. Nah, ini tuh bukan pajangan. Bukan, tapi ini memang asli baut ya. Ini yang mempersatukan antara barrel body velg sama si face-nya, sama si tampilan muka si HSR CK03 Forge ini. Nah, kalau untuk desainnya sih dia kayak desain garpu gitu. Ya, tapi balik lagi based on
5 spokes, ya kan? Berarti kalau bisa dibilang velgnya itu ngejarnya kemana gitu kan? Ke sporty juga bisa, tapi ke elegan pun juga bisa. Kenapa? Karena dia agak, bukan agak lagi, dia celong agak di dalam posisinya. Velgnya ada di dalam, jadi nggak rata sama si ininya. Beda dengan CK01 tadi, yang dari palang, dia dari lips, dia langsung hajar ke palang. Kalau dia nggak bisa, karena dia terpisah. Nah, di sini ada repeatnya. Overall, gue sangat-sangat puas banget melihat hasil finishing chatnya. Ijonya tuh bener-bener sempurna banget ya kalau menurut gue secara pribadi. Nah, ini nih, ini loh teman-teman yang gue bilang repeat-repeatnya tuh ini. Ini yang mempersatukan si velg, si body velg sama si face-nya ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas spesifikasi dari CK03 ini. Nah, untuk spesifikasi sendiri, CK03 ini ada di ring 20 dengan lebar 9 dan 10 ya. Jadi depan 9, belakang 10 dengan offsetnya 32 dan 39 di bagian belakang. Nah, untuk PCD-nya sendiri dia tersedia di 5x112 which is bisa dipakai di Mercedes-Benz, BMW dan lain-lain ada di sini. Nah, cuman dua itu yang terbarulah. Terutama untuk BMW nih, karena BMW ini memiliki dua PCD ya. Jadi tergantung tahun keluaran mobilnya. Kalau yang baru-baru itu yang G-series itu dia udah 5x112. Gimana menurut teman-teman? Dan yang lebih gue suka adalah dia polos gitu, nggak terlalu banyak embossnya. Embossnya cuma ada di sini. HSR original CK03. Keren. Nah, sekarang kalian boleh komentar gimana menurut kalian CK03 ini. Jujur, hijau itu salah satu warna kesukaan gue. Jadi ketika gue ngeliat itu gue kayak, wih, keren banget ya. Enak banget ini kalau dipanggil mobil-mobil warna hitam, terus mobil warna putih, mobil warna apa lagi, pakai warna kuning pun juga gue masih berani loh. Ya kan? Sudah saatnya kita bereksperimen di permainan warna. Oke lah, selanjutnya kita akan lihat velg selanjutnya. Selanjutnya di samping gue sudah ada CK05 yang dimana CK05 ini memiliki warna yang cukup unik. Oke, yang pertama kali akan gue bahas adalah tentang warnanya ya, yang dimana finishingnya ini sudah disusun dengan rapi dengan gunmetal gitu kan. Tapi di satu palang, di antara satu palang di sini terselip warna kuning atau hijau. Hijau atau kuning, Bang? Hijau stabilo. Hijau stabilo, bukan kuning stabilo. Bukan. Oke, okay. Ini hijau atau kuning gue juga rada-rada enggak ngerti. Bukan enggak ngerti sih, tapi agak-agak samar ya. Kalau mau dibilang kuning masih bisa, dibilang hijau stabilo pun juga masih bisa. Oke, okay, itu untuk pertama yang untuk masalah warna. Yang kedua, desainnya yang menurut gue cukup unik. Yang dimana sebenarnya kalau misalnya bisa kita lihat ini memiliki ini tuh velg dengan step lips ya. Jadi ada satu terus dia turun ke bawah ada dua. Nah, cuman dari lips terakhirnya itu ditariklah palangnya. Ya kan? Ini jatuhnya tuh kayak apa ya? Ini modelnya tuh kayak model-model berakar gitu ya. Bukan berakar, apa ya? Kayak cakar gitu. Ya kan? Nah, di sini finishingnya sangat-sangat rapi sekali, sangat-sangat bagus sekali. Di sini teman-teman bisa lihat tuh bisa dibilang sangat-sangat sempurna. Dan di sini juga banyak bagian-bagian yang dibolongin. Nah, yang gue suka itu di bagian atas ininya dia seakan-akan ada satu step lagi, tapi dibolongin. Nih, di sini bagiannya di sininya bolong. Jadi ini bisa membuat bobot velgnya ini juga menjadi lebih ringan dibandingkan dengan yang lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang spesifikasinya. CK05 ini ada di spek ring 19 dengan lebar itu 8,5 dan 9,5 untuk bagian belakang dengan offsetnya itu 35 dan 32. Atau balik, 32 dan 35. Sorry, coba deh. Kita make sure dulu offsetnya yang ini 35. Yes, berarti benar. 35 dan 32 offsetnya. Nah, ini itu memiliki PCD 5x120. Which is bisa dipakai di mobil BMW dan Range Rover deh kayaknya. Coba ada di atas ini. Nanti gue nyontek dikit. Oke, okay, bisa teman-teman lihat di situ. Dan di sini ada beberapa emboss yang standar yang kita masukin dan ini sangat-sangat tipis sekali, hampir nggak kelihatan. Di sini ada JWL, terus ada SNI,
Lalu ada CK04, CK05, sorry, nama velgnya. Lalu di sini ada Forge, teknik pembuatan velgnya. Dan di sini ada HSR original, yang menandakan bahwa ini adalah desain original dari HSR Forge. Gimana? Kebayang nggak kalau ban ini muter, warna kuningnya akan terlihat seperti apa? Gua nggak sabar banget untuk pasangin velg ini ke mobil kalian. So, bagi kalian yang memiliki mobil dengan PCD seperti yang tadi gue ucapkan, kalian bisa request beli ini, bukan request lagi, kalian bisa langsung dapetin ini karena ini sudah ready, tapi hanya ada satu set, so grab it fast, jangan sampai ketinggalan. Selanjutnya, satu film terakhir dari CK. Nah, untuk yang terakhir udah gue siapin, ini adalah CK07. Nah, line up terakhir untuk episode kali ini. Warnanya ini udah laki banget ya. Full black, hitam full, gebret. Tapi ada terselip machine face di setiap ujung dari palangnya gitu kan. Jadi ya keren. Dan di sini bisa teman-teman lihat sangat detail sekali di sini, groove-groove-nya tuh benar-benar terlihat rata, rapi. Wow, dan ini agak sedikit berbeda dibanding yang sebelum-sebelumnya, yang dimana rata-rata tadi 5 spoke semua. Ada sedikit sih tadi yang nggak 5 spoke, cuman di sini tuh dia jarinya tuh banyak banget. Jujur aja nih, kalau misalnya velg kayak gini, kekurangan itu menurut gue cuma satu, boy. Ya, ketika nyuci itu susah dikeringin ya, jadi mesti satu-satu gitu kan. Ini dilapin-lapin, tapi ya it's okay. Ini keren banget ya. Nah, untuk spesifiknya sendiri, CK07 ini memiliki spek yang menurut gue lumayan gahar. Dia ada di ring 20 dengan lebar 10 dan 11,5 bagian belakang. Bayang nggak, bagian belakangnya itu lebih lebar, hampir 1,5, berarti 11,5. Wah, kebayang sih. Pasti mobilnya itu jadi semok banget, jadi montok banget. Nah, untuk offsetnya sendiri itu ada di 56 bagian depan dan di bagian belakang itu ada 42. Kalau menurut gua sih, jatuhnya kalau misalnya dipasang di mobil, itu pasti akan jadi sama nih, bagian depan sama bagian belakang. Gimana menurut teman-teman? Ya, untuk penutup episode kali ini kita disuguhkan dengan velg yang benar-benar gahar banget, velg yang benar-benar laki banget. Nah, bagi kalian yang mau, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram HSR Wheel, HSR Force atau HSR Original, atau kalian bisa langsung datang aja ke toko-toko terdekat, atau kalian bisa hubungi marketing-marketing kami yang ada di seluruh Indonesia, tanya aja, "Bang, saya mau beli CK07." Nah, karena CK07 ini hanya ready satu set saja, ya. Kalau misalnya udah keburu habis, mau nggak mau kan harus nunggu lagi, ya kan? Jangan sampai terlambat. Oke, boy, segitu dulu video unboxing kita kali ini. Gimana menurut teman-teman? HSR Forge nggak main-main ya. Mengeluarkan desain original sekali turun langsung 6 model yang dikeluarkan. Segitu dulu video kita kali ini. Gua Aldi, resudu diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.